warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul mursalin, shalawatullahi wa salamuhu alaihim wa alihim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhan nas idza khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Cerita bab akhlak, tuan-tuan, saya taklah layak. Saya bukan baik. Saya manusia biasa yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan ahli syurga. Sebab apa? Ada di kalangan sahabat, tuan-tuan, dia bukan orang hebat. Dia bukan orang yang mati syahid. Dia bukan orang yang banyak ilmu. Tetapi Nabi kata dia ahli syurga kerana dia orang yang soleh. Soleh macam mana? Duduk dekat kampung lindungan ni. Kuliah ada, dia ada. Tapi dia tak duduk di depan, dia duduk belakang-belakang je. Waktu solat dia ada. Waktu kenduri dia ada. Waktu jenazah ada, dia sembahyangkan jenazah. Dia orang yang soleh. Orang yang macam ni, tuan-tuan, bila duduk di satu gulungan, gulungan ni duduk kutuk orang lain, dia akan bangun. Dia kata, aku tak nak kutuk-kutuk orang. Dia duduk dengan gulungan ni pula, duduk kutuk orang lain pula, dia tak nak. Dia manusia biasa aja. Dia mati, tuan-tuan, dalam keadaan yang soleh. Dia jamin syurga. Sebab itu saya nak sebut tentang akhlak. Diri saya pun saya tak berani, tuan-tuan. Saya nak ambil akhlak Nabi SAW. Sebab Nabi SAW ni, ketika mana diutus menjadi Rasul, orang kafir Quraisy kata, apalah Rasul ni? Manusia. Apa salahnya lantik malaikat? Ma li hadzal rasul ya'kulu at'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi al malak fayakunu ma'ahu nazira. Apalah rasul ni? Rasul ini ya'kulu at'am, makan nasi, makanlah, ya'kulu at'am, makan makanan. Wa yamshi fil aswaq, berjalan di pasar-pasar. Laula unzila ilaihi al-malak, kalaulah turun malaikat bersama dengan kami menyampaikan risalah Islam, baru kami nak terima. Kenapa rasul manusia? Sebab bila manusia, tuan-tuan, kita boleh tengok apa manusia ni buat. Kalau malaikat, malaikat tak makan. Kalau malaikat, malaikat tak kahwin. Kalau malaikat, malaikat tak kencing, malaikat tak berak. Malaikat ni, tuan-tuan, dia tak ada saudara, tak ada rak, tak ada adik-beradik, tak ada mak ayah. Jadi macam mana kita nak ambil contoh malaikat? Maka diturunkan Nabi sebagai rasul ni supaya kita boleh tengok apa yang Nabi buat. Maka dikatakan akhlak Nabi ni kana khuluquhul Quran. Adapun akhlak Nabi ni Al-Quran. Sebab tu Nabi dah tak ada dah. Kita nak tengok Nabi tak ada, tapi kita tengok Quran. Quran itu mukjizat yang Nabi tinggal untuk kita semua. Sebab itu ada ulama kata, nak tengok Nabi, akhlak Nabi ni, ada 7 perkara. Saya nak urai 7 perkara. Bagi masa 1.5 jam, mana cukup? Sampai pukul 12 tau. Boleh tunggu? Ha, boleh tunggu, tuan-tuan, tunggu. Aku nak balik. Agak-agak patut lah. Kan? 7 perkara. Itu akhlak Nabi SAW. Pertama, akhlak Nabi yang disebut dalam Quran, Nabi ni seorang yang pemurah. Pemurah. Ketika ditanya kepada Jibril, macam mana Nabi SAW? Nabi ketika Ramadan, seorang yang sangat pemurah, seperti mana angin yang bertiup. Ramadan tu macam angin yang bertiup. Pemurahnya. Dan akhlak Nabi pemurah ni, tuan-tuan, kita susah nak ambil. Sebab kita rasa apa yang ada dekat kita tu kita punya. Tidak. Apa yang ada dekat kita, kita punya. Yang orang pun kita punya juga. Sebenarnya bukan yang ada kita tu kita punya. Mana milik kita? Contohnya ada satu lagu, mana milik kita? Tak ada milik kita. Hanya yang ada Allah yang punya. Semua Allah punya. Mana milik kita? Rumah kita milik kita. Saya sebut, bila kita mati, isteri kita tak duduk dalam rumah kita.
Sebab kita bagi tahu dah, rumah ini abang beli. Kalaulah yang menikah lain, abang balik jadi hantu. Bini nak duduk rumah pun takut. Last kali duduk rumah anak-anak, akhirnya rumah itu tinggal kosong. Anak-anak bincang-bincang, dia orang buat apa? Dia orang bubuh signboard homestay untuk disewa. Rumah yang kita sayang tu homestay. Kemudian adik anak yang sulung, orang duduk dia kutip duit, orang duduk dia kutip duit. Bila hari raya pakat bincang, macam mana homestay kita? Anak yang sulung kata, tak ada orang duduk. Rupanya ada orang duduk, duit sapu kat dia. Akhirnya bincang-bincang, adik kata, tak jadilah macam ni. Rumah ini kita jual. Rumah yang kita sayang, tuan-tuan, dijual. Mana milik kita? Milik kita, Allah sebut dalam Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita tengok ayat ni. Wa mimma, siapa mengaji bahasa Arab, wa mimma maksudnya sebahagian. Wa mimma razaqnahum, yang aku bagi kepada kamu, yunfiqun, kamu nafkah. Dia tak sebut wa razaqnahum yunfiqun, apa yang aku bagi, bagi semua. Tak. Wa mimma, sebahagian. Maksud dia, tuan-tuan, dunia ni, dunia mazra'atul akhirah, tempat tanam. Kita nak rumah kita tu, kita tanam untuk akhirat. Kita nak, tuan-tuan, kereta kita, kita tanam untuk akhirat. Sebab dunia ni macam R&R. Transit aja. Pernah tak tuan-tuan singgah R&R, tuan-tuan buat rumah di situ? Sampai-sampai, kita buat rumah tadi, Ada tak? Tuan-tuan singgah R&R, tuan-tuan duduk di situ, tak nak balik dah. Tuan-tuan singgah sementara makan cakotiau, kemudian tuan-tuan tinggal. Itulah dunia. Kita nak jadikan dunia ni mazrah, tempat tanam. Macam mana? Kereta kita, kita nak tanam untuk akhirat. Kereta kita bawa masjid. Ni ada orang kata, tuan, kereta cuci aja. Cuci masjid pun tak pernah tengok kereta tu. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dia duk cuci kereta lagi. Kereta lebih besar. Kereta itu tidak menjadi jambatan untuk pergi akhirat. Ada motosikal, motosikal BMW 1200cc. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duk cuci lagi. BMW lebih besar daripada Allah Maha Besar. Kereta yang dia beli tu, motor yang dia beli, tidak menjadi jambatan untuk akhirat. Tuan-tuan, ada orang ada isteri, isteri dia tidak menjadi jambatan untuk akhirat. Isteri dia malam ni tak datang. Dia nak tanya abang-abang yang ada sini, siapa yang bawa isteri dia? Ada seorang, dua, tiga. Kakak, siapa datang dengan suami? Ui, ramai pula. Datang dengan suami mana ni? Suami angkat tiga orang, yang sana angkat 10 orang. Abang, tolong cek tengok. Dia orang datang dengan suami lain mah. Kita gunakan isteri kita sebagai jambatan kita nak tanam untuk akhirat. Suami kita bawa datang masjid dengan ceramah. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu, orang yang berilmu beberapa darjat. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ini, inilah jambatan akhirat. Sebab kita kena ada ilmu. Orang SPM, kalau SPM, kalau tak ada SPM, layak tak untuk jadi khani? Tak layak. Dia ada SPM, maka Allah angkat darjat jadi khani. Okey. Ada SPM, terus jadi pengurus kah? Oh, SPM kah? Pengurus? Tak ada. SPM, khani label dia. Okey, ada diploma. Tengok, ada ilmu, ada diploma. Jadi apa? Jadi supervisor. Nampak ni? Ada ilmu, ada angkat. Dia Allah angkat. Kalau ada ijazah, jadi apa? Jadi guru. Jadi timbalan pengurus. Ni, ada. Beza. Kalau master, ada apa? Mungkin pengurus. Kalau PhD, beza. Tengok Allah angkat kerana ilmu. Tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu, Allah angkat. Macam itulah kita pun. Kalau anak dara, ada SPM, orang utara, berapa hantaran dia? Berapa? 7,000 sekarang. Itu baru SPM. Tuan-tuan, SPM 7,000. Tak percaya, kahwinlah orang utara.
Kalau diploma berapa tuan-tuan tahu? 15. 15 diploma. Kalau ijazah 22. Jadi jangan kahwin orang utara. Biar dia orang tuan-tuan sampai tua tak apa. Oh, sampai 22,000 ada. Allah, anak saya mudah, 5,000 ya. Ha, jalan, datang. Saya suka anak ustaz. Berapa hantaran? 5,000 sudah. Yang lain, yang lain, yang lain? Tak payah, 5,000 ya. Tak ada ke belanja-belanja? Tanya pula. Saya kata tanya, ha, tanya Mercedes satu kapal terbang, BMW, ha, tanya, tanya, tanya. 5,000 sudah. Tengok, Allah angkat manusia dengan ilmu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, kita ni nak jadi jambatan untuk akhirat, nak jadi hebat, mesti ada ilmu untuk jadi pemurah. Pemurah macam mana? Ni tuan-tuan datang mengaji, kita akan rasa insaf untuk murah. Pernah saya mengajar. Masa tu kuliah, kuliah Jumaat. Saya kata tuan-tuan banyakkan sedekah. Sedekah itulah milik kita. Apa yang ada dalam poket kita bukan milik kita. Sebab apa? Pernah saya tuan-tuan ceramah di Perlis. Dia orang bagi kat saya 1,000. Bila bagi 1,000, saya duk kata 1,000 ni alhamdulillah. Honor tak kira kan. Sampai-sampai dekat Alostar, tayar pancit. Dua-dua pancit. Tengok-tengok Allah 1,000 habis ya. Rupanya yang 1,000 tu Cina punya. Telefon Cina tu rupanya sebelah 700. Dua belah 1,400. Yang 1,000 tadi hancur. Allah habis. Bawa kereta dalam keadaan bengang sebab tayar pancit. Rupanya tuan-tuan tak tahu dekat dengan gurun ada tembak tu. Polis. Tengok-tengok saya kena. Di depan dekat Sungai Tani polis tunggu. Rupanya duit saya yang 1,000 tu dah habis dah tukar tayar. Rupanya tak habis lagi. Sampai-sampai kena tahan pula. Tahan-tahan buka pintu nak tunjuklah orang terkenal. Assalamualaikum. Eh ustaz. Saya dalam hati lepas ni, lepas ni. Tak tahu dia kata apa. Ustaz turun kejap. Saya tak kenapa. Ustaz tengok rotek. Rupanya rotek 4 bulan matilah. Rotek tu 4 bulan mati tak tengok. Ustaz tengok nampak tak? Allah 4 bulan minta maaf lah cik. Dalam hati ni aku dah 1,000 dah tayar hilang. Ni nak kena lagi ni. Dia kata tak apalah ustaz. Dia pun panggil. Oi kawan-kawan. Mas, ni ustaz Abdullah Khairi ni. Saya ingat nak buat apa. Rupanya selfie. Pakat selfie apa semua dalam mati lepas. Eh. Rupanya kena juga tuan-tuan. Selfie-selfie kena juga. Dia kata bagi ustaz pengajaran. Sampai 4 bulan tak tengok rotek. Nah saman. 300. Tuan-tuan dapat 1,000. Tayar 1,000. 400. Kena saman 300 berapa? 1,700. Balik tengok bini pun tak mau. Bengang tuan-tuan. Rupa-rupanya duit yang dia orang bagi bukan saya punya, ada orang lain punya. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, apa yang kita bagi itu kita punya. Saya pernah kuliah cerita maghrib, apa nama Jumaat, ceritalah. Tuan-tuan banyakkan infak. Ada seorang budak habis-habis ceramah tu kan tabung jalan. Dia pun ambil lah. RM5. Boh. Saya tonton dalam YouTube. Bubuh-bubuh, dia terfikir. Aku datang naik motosikal. Minyak habis. Pakcik, minta balik RM2. Minta balik RM2. Tak pernah orang buh dan tabung minta balik. Minta balik RM2 pakcik. Pakcik tu kata kenapa? Saya datang naik motosikal. Minyak tak ada. Kalau bubuh semua, habis saya. Pakcik tu ambil-ambil, bagi balik. Bagi-bagi. Masa kuliah tu kuliah cerita pasal sedekah. Dia balik-balik singgah dekat Shell bawa minyak RM2. Rupa-rupanya tuan-tuan dekat sana ada satu van, van vanet. Pakcik ni buka tak boleh. Buka tayar, tayar pancit. Buka tak boleh. Buka tak boleh. Rupanya dia pomen. Tuan-tuan tahu tayar vanet kalau nak buka bukan ikut jam. Dia kena lawan jam. Tuan-tuan tahu tak? Kalau ikut jam lagi kunci. Dia kena lawan jam. Pakcik ni duk tekan. Kenapa ni tak boleh buka ni? Nak buka apa kunci ni? Dia tengok-tengok pakcik ni mangkuk ayun tu lah. Dia pergi lah. Pakcik, boleh saya tolong? Ha boleh tak? Tidak. Dia pun buka. Oh macam tu. Elok dah buka dah. Ambil tayar spare. Pasang. Pasang-pasang. Pakcik tu tengok-tengok. Lama dah buka tak boleh. Pakcik tu ambil. Ambil-ambil. Bagi 300. Dia pegang-pegang. Dia telefon saya. Ustaz silap ustaz.
RM5 minta balik RM2, kalau tak minta RM500 ustaz. Tengok apa yang kita bagi, Tuhan bagi balik. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, Nabi ni akhlak dia pemurah. Bagi barang, insya-Allah kita bagi tu milik kita. Sebab dunia ni jambatan, jambatan untuk akhirat. Saya jumpa tuan-tuan ada seorang Arab, oh balik Mekah baru ni, bawa jamaah. Arab ni tuan-tuan, saya tengok dia simple aja. Dia semayang tepi, simple aja. Saya tengok, rupa-rupanya tuan-tuan, ketika waktu hari Isnin dengan Khamis, dia akan ambil dua saf masjid tu, Masjid Nabawi. Dihampar plastik. Panjang tuan-tuan, daripada hujung ke hujung, hampar. Dua saf itu, dia ni punya. Arab ni punya. Tiap-tiap hari Isnin dan Khamis. Rupa-rupanya Arab itu, kalau tuan-tuan pergi, ingat tak minyak wangi? Al-Quraishi. Siapa pergi Mekah tahu dah. Al-Quraishi, dia tulis tu. Al-Quraishi, Quraishi tu dia punya. Saya pergi tanya dia. Dia orang kata, itulah yang selalu infak untuk buka puasa. Buka puasa tempat dia orang cukup ramai sebab makan sedap. Yang lain tu, itulah syai Arab ni kan. Makan-makan bau halba lah. Cukup tak sedap. Balik berak, cirit. Dia punya syai lain. Kalau roti ni, roti sedap. Ada cicah semua cukup. Orang bakal duduk ramai. Rupa-rupanya dia simple dia. Nama Al-Quraishi. Nama apa, tapi gelaran dia lah. Kalau tuan-tuan pergi dekat Mekah ke Madinah, tengok. Ud tu minyak wangi kan. Al-Quraishi, dia punya. Saya tanyalah yang membantu tu, mana syekh kata tu? Tu syekh tu. Allah, simple lah tuan-tuan. Pakai baju pun biasa lah. Saya kata, hadal ghani, apakah dia ni orang kaya? Naam, dia kata. Hadal syekh, ni minyak wangi, Al-Quraishi. Masya Allah. Saya pun duduklah nak sembang dengan dia. Pergi pelan-pelan, orang hebat-hebat ni, kita nak try sembang. Takut dia tak layan malu. Bagi-bagi salam, assalamualaikum. Dia buat macam tu, tension kita. Kita pun pergi, assalamualaikum ya syekh. Dia tengok saya. Waalaikumsalam. Anta mini, dia tanya. Kamu dari mana? Ana Malaysia. Malaysia? Anta ma'ruf Malaysia? Oh, hadal Malaysia. Mushkilah. Tuan-tuan, dia kata apa? Malaysia mushkilah. Problem. Tension aku. Saya kata lima lah. Amboi, ayam orang oh. Macam poli ya. Tak pernah aku ceramah ayam orang ni. Satu jam lah tu, suruh mandi kan minum ni. Tak apa. Tuan. Saya tanya lima za muskilah. Dia kata nukhut fulus. Dia kata dulu Malaysia, RM1 Malaysia RM120. Sekarang RM1 Arab Saudi RM120 Malaysia. Muskilah, dia kata. Saya kata lima za. Kenapa muskilah? Dia kata anak aku sajar. Aku ambil pokok kut tu kebanyakan di Malaysia. Bila beli dalam keadaan harganya problem, dia kata beli dijual dalam rial. Dulu aku beli dalam ringgit, dijual dengan rial, aku rugi, dia kata. Oh, rupanya duit kita jatuh teruk tuan. Tuan tak percaya, pergi Mesir, pergi Malaysia. Allah, duit kita ni orang tak pandang. Tambah-tambah pergi Thailand. Thailand sekarang 100 kita ialah 800 baht. Lebih kurang RM80 lah. 100 kita 80 baht. Cukup tak laku kan tuan. Tak payah pergi lah. Bagi seringgit. Dia tengok yang tu lah. Kita nak pegang seringgit tu, pegang pergi yang seringgit tu. Oh, tak berlaku. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, bila dia kata, dia tanya, ya syekh, berapa kamu sedia ni untuk satu hari, setiap hari Isnin dan Khamis untuk buka puasa? Dia kata, hadha rakis, dia kata, murah ya. Murah, dia kata, rakis. Rakis yang ni kam, berapa? Dia kata, murah ya. Saya kata, kam. 10,000. Dia kata, bahan 10,000. Asyarah tu 10. Alaf tu ribu. 10,000 buka puasa. Dia kata, murah. Aduh. Kita 100 pun rasa mahal dah. 10,000 untuk sehari belanja ni buka puasa.
sebab nak upah orang untuk ni bagi sedia makan apa semua. Itu 10,000. Saya kata hadal masjid bas, apakah masjid saja ni saja? Masjid Nabawi kah? La. Fil Madinah mawjud 100 masjid. Dia kata di Madinah ini ada 100 masjid. 100 masjid itu aku punya. Madinah saja 10,000. Mu 100 lagi tu. Saya terduduk senyap. Ya Allah, kalau macam tu dia ni syurga awal lagi daripada aku. Syekh ni syurga awal lagi daripada saya. Kita nak keluar 100 pun menggigil tuan-tuan, berasa banyak dah. Kan nak bagi 200 lagi lah. Bagi 300 macam syurga dah. Aku ada syurga dah. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, kita bila kawan dengan ni, orang macam ni, kita rasa ya Allah, kecilnya kita. Sebab tu saya nak tanya, bos dengan orang bawah, siapa masuk syurga? Kalau bos tak bertakwa, orang bawah masuk syurga. Tapi orang bawah kalau bertakwa, tak bertakwa, bos masuk syurga. Macam mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Selalunya kalau hari jadi bos, kan, kita beli hadiah dekat bos, kita beli yang mana? Tuan-tuan nak beli yang murah ke nak beli yang mahal? Kita akan pergi kan tengok Orlando ataupun tu yang polo tu, polo kuda-kuda, tengok yang paling mahal. Baju tu bagi sama dengan harga bos pakai. Hebat tak orang bawah? Ada tak dia pergi cari dekat Siam? Orlando ni, Orlando, Orlando ataupun polo-polo, tak ada. Dia akan cari tempat yang branded. Ha, ini harga berapa? 400 bagi sama dengan bos yang pakai. Sebab bos akan appreciate. Saya nak tanya bos, kalau beli dekat kita yang driver ni, dia beli yang mana? Pasal malam ya. Dia kata dia tak boleh pakai mahal punya. Ni beli. Saya nak tanya, siapakah yang paling ikhlas? Orang bawah. Tengok-tengok orang bawah tuan-tuan, sanggup korban 400 harga semata-mata nak bagi bos. Tapi kalau dia bagi bos kerana nak bodek, habis lah. Tapi kalau dia bagi semata-mata untuk puas hati, kepuasan diri dia, untuk takwa kepada Allah, jamin orang bawah masuk syurga. Tapi bos jarang dia beli yang mana macam dia pakai. Tak pernah lah. Kalau dia pakai polo, dia akan polo sama bagi dekat anak buah. Tak ada. Dia cari pasal malam lah. Ataupun dia bagi dekat tu petaling strik. Ataupun dekat Sunway belakang ni. Beli. Ha, ada polo sudahlah. Tapi kuda pun ekor ke atas. Kuda pun ekor ke atas. Tu pun driver pakai. Seronok tak kira dah. Entah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kita bos ke orang bawah, jadi pemurah macam akhlak Nabi. Nabi ni tuan-tuan, saya nak cerita. Walaupun ada orang kata kisah ini kisah yang tidak mutawatir, tapi banyak orang cerita. Nabi tuan-tuan selalu bagi makan ada seorang Yahudi yang mata buta. Tengok pemurah dia. Dia bagi makan dekat Yahudi ni. Ketika Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ini bapak mertua Nabi, sahabat Nabi. Nabi tuan-tuan, dia pernah sebut, ada di kalangan umatku, mereka tak pernah melihatku. Mereka tak pernah bersua dengan aku. Tak pernah makan dengan aku. Tak pernah duduk melihat dan berbicara dengan aku. Mereka ahli syurga. Mereka ialah ikhwan. Ikhwan aku. Lalu sahabat tanya, kami ni tak masuk syurga kah? Kamu ni sahabat aku. Tetapi ikhwan ni tak pernah tengok aku. Mereka ialah manusia akhir zaman. Kita ni, kita ni jamin syurga tuan-tuan, tak pernah tengok Nabi. Sebab sayang dekat Nabi. Nabi ni pemurah macam mana? Dia pergi dekat hujung Madinah tu, ada seorang Yahudi mata buta. Tuan-tuan, satu ketika Sayyidina Abu Bakar, bapak mertua Nabi, sahabat Nabi ni, pergi jumpa isteri Nabi, nama Sayyidatina Aisyah, anak dia. Wahai Aisyah, apa yang Nabi buat, aku tak buat. Lalu kata Aisyah, apa yang Nabi buat, kamu buat. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Aisyah pun terfikir, tak ada. Esok datang pula, wahai Aisyah, apa yang Nabi buat, aku tak buat. Aisyah termenung. Tak ada dah, apa yang bapak buat, itu Nabi buat. Esok datang pula, ada dah apa yang Nabi buat, aku tak buat. Ada. Di hujung pekan Madinah ini, ada seorang Yahudi, matanya buta. Nabi selalu bagi makan dekat dia, pemurahnya Nabi. Yang ni bapak tak buat. Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan, lepas mayang subuh pergi cari, mana Yahudi ni? Rupanya Yahudi ni selalu hina Nabi, kutuk Nabi. Kata Nabi macam-macam. Bila kata Nabi, Nabi ni orang hina, dia kata dia ambil makanan suap dekat mulut.
Tuan-tuan, saya nak tanyalah orang yang duduk dekat kampung lindungan ni, ada-ada agak-agaklah kalau orang kutuk kita, kata kita, kita sanggup ambil makanan suap kat mulut dia. Sanggup juga, tapi suap mah. Suap nak bagi mampus cepat. Ni, Nabi ambil makanan suap dekat mulut. Yahudi yang mata buta selalu kutuk Nabi. Yang ni bapa tak buat. Maka Sayyidina Abu Bakar pun pergi cari. Rupanya Yahudi tu tak tahu kata Nabi mati. Dia kata Nabi macam-macam. Dia kutuk Nabi. Dia caci Nabi. Sayyidina Abu Bakar ambil makanan suap mulut Yahudi ni. Nak buat macam mana Nabi buat. Tiba-tiba Yahudi tadi, dia luah. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya ammi, limada taf'al hadha? Kenapa kamu buat macam tu? Maka kata Yahudi ini, kamu bukanlah lelaki yang selalu menyuap makanan ke mulut aku. Rupanya Yahudi tu tahu. Sayyidina Abu Bakar kata, tidak, akulah lelaki tersebut yang selalu suap makanan ke mulut kamu. Tidak, dia kata, aku kenal dia. Kamu bukan orang tu. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, tanya Yahudi tu, mana lelaki tu? Macam mana kamu tahu? Dia kata, lelaki yang selalu suap makanan ke mulut aku, dia seorang yang berhemah dan bersopan. Tengok akhlak Nabi. Sopan macam mana? Aku tak ada gigi ya tak? Sebelum aku nak makan, dia akan lenyek makanan. Sampai hancur makanan tu, dia ambil, dia letak di mulutnya, tak tahulah, tapi basah. Kemudian dia akan masukkan ke dalam mulut aku. Aku tak ada gigi, aku kunyah-kunyah, aku telan. Kamu tidak, kamu suap seketul-seketul. Aku nak telan pun tak boleh. Mana lelaki tersebut? Sayyidina Abu Bakar ni bila nak tebut Rasulullah, sebab Nabi ni kekasih dia, Nabi ni Khalilullah, Habibullah, kan? Nak sebut Muhammad tak boleh, sebab pakcik, lelaki tu dah tak ada dah. Tak ada bagaimana? Kata Yahudi tadi, dia nak sebut Muhammad tak boleh, sebab dah, sebab sayang dekat Nabi, Nabi baru meninggal. Pakcik, lelaki itulah yang suap makanan ke mulut pakcik. Aku tahu lah, dia pergi mana, dia pergi mana. Lelaki itu dah meninggal pakcik, dah meninggal. Siapa lelaki itu? Lelaki itulah yang suap makanan ke mulut pakcik. Aku tahu lah, siapa dia? Pakcik, lelaki itulah yang pakcik selalu hina dia, kutuk dia. Dialah Muhammad Rasulullah. Senyap Yahudi tu, menangis Yahudi tu. Apakah lelaki yang ku kutuk, aku hina, aku caci, apakah dia Muhammad? Ya. Menangis tuan-tuan Yahudi tu. Lalu pakcik dia kata, wahai saudara, ajarkan aku ajaran Muhammad, aku nak ikut dia. Akhirnya Yahudi tu masuk Islam. Sebab apa tuan-tuan? Akhlak Nabi pemurah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, dalam kitab ni Syekh tu kata apa? Pertama, akhlak Nabi pemurah. Banyak tuan-tuan infak. Bagilah tuan-tuan sementara kita hidup. Sikit saya bagi tahu tanda ingat, banyak tanda kita ada. Tabung lalu bubuh RM1, tanda kita ingat nak mati. Bubuh RM200, tanda kita ada duit. Bagi bang. Yang kedua, Nabi juga akhlaknya beradab ketika jamu makan. Makan beradab, bukan makan beradab tu beradab. Makan ni maksud dia ada adab dia. Contohnya macam mana? Nabi bila duduk makan, Nabi duduk dalam keadaan bersimpuh. Tak ada bersimpuh. Bersimpuh ni maksud dia perut belah ini, dia akan angkat kaki kiri, kemudian kaki kanan dia letak bawah, bawah punggung. Sebab perut kita ni, dia akan balan, dia akan cover dengan kaki ni. Jadi tak makan banyak. Kita duduk bersila, bila bersila dia boleh makan banyak. Tu yang perut boroi. Patutnya angkat ni, angkat kaki ni, kaki ni letak di bawah, kita duduk, maka dia akan cakung ni, maka dia akan cover perut, tak makan banyak. Maka Nabi SAW makan juga. Sebelum makan, walaupun kata hadis ni tak mutawatir, tetapi tuan-tuan kena ingat, walaupun tak mutawatir, benda ni benda yang baik. Nak doa apa salahnya? Nabi suruh banyak berdoa. Udu'uni astajib lakum, doalah insya-Allah Allah makbul. Sebelum nak makan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Kemudian tambah, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi fis sama' wa huwas samii'ul 'alim ni, tuan-tuan, kelebihannya banyak.
Baru ni saya tengok YouTube, ada seorang Arab, dia cerita ketika mana Abu Zar Al-Ghifari, dia selalu tinggalkan rumahnya, dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba orang beritahu, wahai Abu Zar, rumah kamu terbakar. Dia kata tak. Orang beritahu, Abu Zar, rumah kamu terbakar. Dia kata tak. Akhirnya tuan-tuan, rupa-rupanya terbakar habis rumah kawasan tu. Rumah Abu Zar tak terbakar. Orang tanya dia, kenapa kamu yakin rumah kamu tak terbakar? Dia kata, aku selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelihara. Dan ni Arab ni dia cakap, umat dia beritahu, saya selalu baca. Dia kata, satu hari saya keluar rumah, saya lupa tutup api, saya masak, lupa tutup api, baru teringat, dengan izin Allah tuan-tuan, api tu menyala, membakar tu sampai hangit, sampai habis gas. Rumah saya selamat. Kerana apa? Kerana membaca ini, Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardu wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Tidak memberi mudarat, la yadur ma'asmihi syai'un minas sama wal ard, kecuali apa yang kamu sami'ul 'alim, Allah mendengar dan mengetahui, tidak memberi mudarat. InsyaAllah kita baca doa. Bila baca doa tuan-tuan, ambil makanan, Nabi ajar apa? Ambil yang depan dulu. Tiba-tiba kita orang Melayu, yang depan sambal. Tuan-tuan buat macam mana? Ambillah, ambil sambal dulu, letaklah. Mulakan dengan kanan. Kanan. Ambil, mula dengan kanan. Ambil yang kanan. Kan? Tapi sekarang ni orang pakai yang pusing. Pusinglah. Bila dia pusing nak ambil lauk, pusing tarik balik. Nak ambil lauk tarik, biar kena air asam saja. Tarik makanan, bagi yang kanan mula. Makan macam mana? Nabi makan tiga jari. Nabi makan kurma tiga jari lah. Kita makan nasi, jangan makan tiga jari. Bila nak habis tiga jari nasi, bila nak habis, makan dengan lima jari. Makan, bila makan tuan-tuan, habis makan, wa iza batastum batastu jabbari. Pernah dengar tak? Nak dengar doa ni, wa idza batastum batastum jabbari. Tu lepas makan, habis semua makan tuan-tuan, ni jilat ni, wa idza batastum jabtastum, bukan wa isap tarik tu. Depa kata, oh kebuloknya ustaz ni. Bukan kebulor, itu sunnah Nabi. Lepas makan, wa idza batastum batastum jabbari. InsyaAllah tuan-tuan, tuan-tuan ingat tak kita mengaji sain? Tangan kita ada satu enzim nama amylase. Tuan-tuan tak percaya enzim tak enzim ni, nasi cuba tuan-tuan pegang, esok basi. Betul tak? Tuan-tuan pegang, sebab tu mak dia kata, jangan pegang nasi cedok dengan sudut dengan sendok, nanti basi. Betul, pegang nasi basi. Sebab apa? Sebab dia senang untuk bertindak balas dengan makanan kita bila kita pegang dengan tangan. Cepat diurai. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada sudu, makan dengan tangan, cepat urai perut kita ni. Sebab tu Nabi makan pakai tangan, tiga jari buah kurma. Kita nasi pegang dengan lima jari. Makan-makan umur 60 lekat, tercekik. Macam mana nak buat? Tuang air. Nak ambil kesempatan tuan-tuan, air oreng bro, bukan senang nak habis satu jam . Minum dulu, sedap pula, haram tak manis pun. Ni terdekat ni, tangan ni ni penuh nasi, kalau pegang habis. Ingat sunnah Nabi, minum tangan kanan. Macam mana pegang tangan kiri? Nak pegang tak boleh, nasi penuh. Macam mana nak buat? Lapik ataupun letak macam ni. Ambil kesempatan masamnya. Tuan-tuan semua telah naik Leo kan? Kenapa? Sebab tuan-tuan telah merasai akan kemasamannya. Macam itulah ibadat. Siapa yang pernah solat, cerita tentang solat, dia akan rasa nikmat. Macam itulah bila cerita masam tuan-tuan semua. Sebab tuan-tuan pernah makan, tidak? Tuan-tuan rasa, ish, walaupun tuan-tuan tak pernah minum. Tak minum pun ni, tapi saya minum, saya kata masam. Tuan-tuan,
Sebab tu tuan-tuan nak rasa nikmat tuan-tuan buat ibadat, kena buat ibadat. Tuan-tuan bagi sedekah, tuan-tuan akan rasa nikmat sedekah. Tuan-tuan ikut sunnah Nabi, tuan-tuan akan rasa nikmat sunnah Nabi bila ikut. Sebab tu kita kena buat. Macam mana? Macam mana tuan-tuan bila minum, letak tangan ni. Masamnya. Boleh kirit. Oh, tuan-tuan. Hari, macam mana pula nak cedok? Tak ada masalah. Nak ambil tuan-tuan. Kalau ambil tangan kanan, menyegakkan habis tuan-tuan. Habislah sudu-sudu tu. Tak ada masalah. Ambil tangan kiri, tak ada masalah. Sebab kita bukan makan dengan tangan kiri. Kita ambil, letak di dalam pinggan. Kita ambil yang kita ambil itu, masuk ke mulut tangan kanan. No problem. Ada orang kata kena ambil tangan kanan juga. Kalau ambil, habis semua sudu. Kawan lain nak ambil, masalah ha? Duh. Lepas tu kuku hitam lah. Tak lalu tu, tuan-tuan. Ambil tangan kiri, letak di dalam pinggan. Ambil tangan kanan, makan. No problem. Jangan ambil tangan kiri, cedok sup, makan. Itu masalahnya. Faham tak? Kalau sup, kita punya nak makan. Tak ada masalah. Pegang sudu, tangan kanan, cedok. Tapi banyak orang minum dengan tangan kiri. Rugi bang. Itu sunnah Nabi SAW. Makan beradab. Makan beradab apa? Ikut sunnah Nabi. Bila Nabi makan ni, tuan-tuan dekat nak kenyang, Nabi berhenti. Tapi saya susah. Tengah duduk tu, dia orang kata, ustaz, tambah lagi ustaz. Saya kata, kenyang dah. Tambah ustaz, bukan selalu. Yang tu yang tak tahan, tuan-tuan. Tu yang ustaz-ustaz semua. Kencing manis, darah tinggi, buah pinggang. Mati cepat. Lepas ceramah ada makan. Ni lepas ceramah ada makan tak? Ada, tengok. Dah garanti dah, tuan-tuan. Berasan dua kali Jumaat lagi jalan lah. Tapi tak apalah, orang jamu tak makan. Susah juga kan. Kita datang jauh ni. Saya datang daripada Penang ni. Terus datang ke sini. Terus daripada sini, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan ada makan. Seronok lah. Pernah pergi satu masjid, makan apa pun tak ada. Dia geruh balik macam tu lah. Dalam hati ni, kau ajak macam masjid tu. Aku tak mau pergi dah. Lepas tu yang jamu lah. Kuih pun jadi lah. Oh, kuih pun jadi. Tadi saya ceramah di JKR. JKR dekat Ipoh. Pagi tak sempat makan tuan-tuan. Pagi pukul 10 ceramah. Pedekah ni. Berlaju tak kira ni. Nak sampai dekat Ipoh. Sampai-sampai terus dia orang tarik ceramah. Saya ni tak makan lagi. Sarapan pagi. Saya berkatalah saya ni tak sarapan pagi. Tuan-tuan terus saya ceramah. Dia orang angkat kuih. Kuih tu punya kerah. Saya pegang ingat. Berhenti sekejap. Nak makan. Pedih sangat perut. Takut gastrik. Tak boleh nak kunyah. Kuih apa tau? Saya kata ni kuih apa ni? Batu ke kuih? Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah lah tuan-tuan yang dikasihi rahmatullah. Itu adab makan. Minum. Boleh tak berdiri? Khairul ma' fil ardi. Sebaik-baik air di muka bumi. Ma'u zamzam. Air zamzam. Faman syuriba. Barang siapa yang nak minum. Fa'ahsanu. Baik bagi dia. Fa'aqamahu. Berdiri. Air zam-zam duduk depan Kaabah, pegang. Lima syuribalah, seperti mana apa yang diniat. Pegang berdiri. Ya Allah, aku ada hati. Hatiku resah, ya Allah. Tenangkan hatiku, minum. Ha, ni baru betul. Nah, minum. Itu air zam-zam. Tapi kalau air lain, sunat duduk. Depan Kaabah tu sunat diri. Tengok Kaabah, diri. Tiga kali. Satu, dua, tiga. Seperti apa yang kita niat. InsyaAllah Allah makbulkan. Itu air zam-zam lah. Tapi sekarang air zam-zam ada yang tiruan pun ada. Jaga tuan-tuan. Sebab tu Nabi, itu cara akhlak Nabi makan. Yang ketiga, Nabi suka pakaian dan wangi-wangian. Wangi-wangian tu kena ada. Jangan tuan-tuan tak suka. Makcik-makcik, pakailah wangi-wangian. Pakaian Nabi, kalau yang warna yang Nabi paling suka ialah warna hijau. Biru tak ada, hijau. Hijau ya, tengok hijau ni. Lagi satu, Nabi suka kemerah-merahan. Merah ni macam ni. Adik bangun tak? Ha tu, nampak tu, ha tu. Merah ni macam parti bersatu eh. Ajalah buat tu. Ha, Nabi suka yang hijau, yang merah. Pernah ada seorang sahabat kata, aku telah melihat secantik manusia di bumi ini. Di dunia ini, orang yang paling cantik aku lihat ialah Rasulullah.
janggutnya tersusun dipegang seni. Janggut, janggut Nabi ni dipegang ni, digunting sama dengan secekak. Secekak ni. Dan Nabi ni tersusun rapi, giginya sama ni bila dia senyum seperti mana bulan purnama bercahaya. Allahu akbar. Nak cerita tak retilah. Nabi rambutnya panjang sehingga ke bahu. Sebab tu ada orang lelaki kalau rambut panjang tu sampai bahu tu biasa. Dengan kutuk pula. Itu sunnah Nabi. Ni, sampai ke bahu ni. Saya tak boleh kalau ke bahu ni, aku ceramah ya. Macam kunyit, tuan-tuan, kunyit. Tak boleh. Saya pernah tangguh. Bila tangguh dia tu. Lah kali lama tuan-tuan, kita nak ceramah malam ni, akhlak Nabi sama jam. Jam tuan-tuan, jam keringnya. Oh, tak boleh tuan-tuan. Jadi kena bagi kepala macam ni. Sunnah Nabi rambut panjang ni. Itu tuan-tuan, Nabi juga berwangi-wangian. Wangi yang Nabi suka ialah kasturi. Kasturi, kasturi, kasturi. Ha, kasturi tu Nabi suka. Kasturi itu ialah ni yang dekat perut apa, kijang, kijang. Dia ada tu besar ini. Kemudian bila dijatuh tuan-tuan, maka digunakan tu dalam tu untuk wangi-wangian, wangi sungguh yang kijang tu. Ha, yang tu Nabi suka wangi-wangian. Sebab tu kalau boleh rumah kita bagi ada wangi-wangian ataupun masjid kena ada lah. Tu yang letak tu dekat tepi dinding kan. 5 minit. Ha, 5 minit. Oh bagus. Oh, ada ada. Ha tu ha. Okey tu. Tapi tak fungsi. Oh 15 minit. Tak keluar-keluar. Tuan-tuan ni bagi fungsi. Sebab apa? Wangi. Wangi ni malaikat suka. Nabi suka, malaikat suka. Tandas pun bagi wangi. Tandas kita tu bagi wangi. Sebab malaikat suka, tuan-tuan. Benda yang wangi, Nabi suka. Berwangi-wangian dan pakaiannya hijau dan kemerah-merahan. Kemudian yang keempat, Nabi menjaga tutur katanya. Nah, Nabi ni susahlah nak banding dengan Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Abdullah Khairi nak sebut lembut-lembut susah. Ha? Saya guru disiplin. Saya guru disiplin. Takkan guru disiplin pelajar masuk kelas? Tak ada. Wow! Masuk kelas! Guru disiplin. Bagus betul. Ini guru disiplin. Okey, ya, pelajar ya, masuk ya. Tak ada, pakai tak masuk. Ya. Guru disiplin, tuan-tuan. Power, power, power. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW disebut ihmar ainahu. Bila dia baca khutbah, ihmar, matanya merah. Wa ala sautuhu, tinggi suara. Kalau dia baca khutbah cerita tentang azab neraka ni, ihmar ainahu, merah mata. Merah dia pegang ni, sebelah ni tangan ni pegang senjata, pegang pegang pedang. Sebelah ni tungkat. Sebab tu ada orang kata apalah ustaz-ustaz ni kadang-kadang baca khutbah tangan macam tu. Makruh dia kata. Nabi tak buat. Eh, Nabi pegang pedang. Dia hentuk. Oh. Tuan-tuan, sesungguhnya kiamat itu telah dekat. Oh, macam khutbah macam tu. Boleh tak tu? Panggil sekali. Insya-Allah, insya-Allah. Lama duk minta ni. Kali kedua ni. Datang ni. Ni, Nabi. Ihmar aynahu. Merah mata. Saya nak merah mata tak boleh. Saya kuatkan suara. Wa'ala sautuhu. Tinggi suara. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, orang yang baca khutbah ni kena kursus juga. Kena hantar pergi kursus. Kita nak ada tion tu, tion, tion. Tion, tion. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ni cara tion, tion, tion. Bila lantang tu, tuan-tuan, ingatlah bahawa sesungguhnya kiamat itu dekat. Kan? Maka tuan-tuan, apakah persediaan kita untuk menghadapi mati ini? Dia main bukan nada depan. Nada dalam. Nada dalam. Kalau depan, tuan-tuan, kita kena di depan. Kita kena bersyukur kepada di depan-depan. Tapi kalau dalam, ingatlah sesungguhnya, nampak? Sebab tu kalau azan, depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau dalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Ini dalam-dalam. Sebab tu kita ni kalau baca khutbah kena main. Main suara, suara depan. Suara depan tu dia cing-cing. Dia tutur-tutur. Tutur dah. Ha, tu tutur-tutur-tutur.
Dia kena ada dalam. Bis. Hello. Hello. Kalau suara perut, malu rasanya mengatakan cinta. Suara perut. Suara bunggung nak tak? Suara bunggung dia bunyi put kentut. Sebab tu tuan-tuan, baca khutbah ni dia ada kaedah dah. Kaedah macam kita main suara. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nada sayu, buat nada sayu. Tuan-tuan ingatlah, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak bersama dengan kita dah 1438 tahun yang dahulu. Tuan-tuan sayang Nabi tak? Ini cara kaedah. Sebab saya psikologi. Saya psikologi tuan-tuan, kaunselor. Orang datang kan, ni saya ni ada masalah ni. Masalah apa kak? Saya bergaduh dengan suami saya. Ya. Itu macam mana saya nak selesai? Ya. Ni kalau dah bergaduh ni, dah lama ni, macam mana nak buat? Ya. Kaunselor bukan menyelesaikan masalah. Dia mukadimah mula ya. Lepas tu dia pendengar yang baik. Dengar ya? Ya. Last kali, kalau macam tu saya kena baik balik dengan suami saya kan? Ya. Last kali dia selesai sendiri. Itu kaunselor. Ha, sebab tu tuan-tuan, khutbah juga macam kaunselor. Macam mana nak tarik orang dengar perhatian? Ini tak? Alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah kerana tuan-tuan telah mendapat BRIM. Semua pakai hanggup. Sebab tu kita kena main nada. Ni, khutbah ni penting. Sebab jangan panjang. 15 minit sudah. Ambil satu tajuk. Pom. 15 minit. Kemudian doa. Kemudian berhenti. Khutbah yang kedua. Khutbah kedua, 5 minit bagi menangis. Saya selalu ada bantuan lah, 15 minit kan. Khutbah saya 25 minit kan. Pom. Ada yang marah pada. Ada yang nak bangun tak boleh. Kalau bangun siap dah. Kan, nak bangun tak boleh. Jadi 15 minit saya hantam betul-betulnya. Tapi khutbah kedua saya tarik balik. Bagi dia menangis tuan-tuan. Bila dia menangis, apa yang dia marah tu dia akan tarik balik. Oh betul. Sebab pernah saya cerita tuan-tuan masa hari raya. Dalam khutbah, dalam YouTube ada. Saya hantam hari raya tu, hantam supaya anak ni hormat mak ayah. Tuan-tuan, saya kata hari ini hari raya, hari yang Tuhan ampun dosa hambanya. Hari ini Allah dengan kita kosong-kosong. Tetapi kita dengan hamba kena minta maaf. Terutama ibu dan ayah, adik beradik, apa salahnya? Anak, hulurkan tangan kepada mak ayah. Mak ayah, jangan ego. Hulurkan tangan kepada anak-anak. Adik beradik, hilangkan perbalahan. Hulurkan silaturahim. Hari ini kita ampun dosa sesama hamba. Ampunlah tuan-tuan. Allah tak ampun dosanya kalau dia tak memaafkan orang lain. Rupa-rupanya habis tuan-tuan. Hari raya pakat salam. Ada seorang tuan-tuan badan sadu. Dia duduk, dia tengok saya. Saya dah nampak lah. Dia ni macam nak tumbuk saya. Saya pun ready. Kalau dia tumbuk, aku tumbuk balik. Kan? Kita pun ready lah. Kan? Rupa-rupanya dia tuan-tuan jalan-jalan. Badan sadu dia pakai baju Melayu. Sampai-sampai kat saya, bukan dia tumbuk saya. Dia pegang tangan saya. Dia cium tangan saya, dia peluk. Ustaz, khutbah ustaz menyentuh hati saya. Saya tak kenapa bang. Saya dah tak cakap dengan mak dan ayah saya dah hampir 16 tahun. 16 tahun tak cakap. Saya tak abang, kenapa abang? Saya tekik hati dengan mak saya. Saya kata abang, hari ini hari raya, Allah ampun dosa hamba dah. Abang maaflah mak ayah tu. Baliklah abang. Dia pun menangis. Angkat-angkat hingui penuh dia bawa tu. Allah, habis-habis bang, balik bang. Apa ada pada diri kita kalau tak ada mak ayah? Tengok simple lah. Orang psikologi, apa ada pada diri kita kalau tak ada mak ayah? Tak ada mak ayah, tak ada kita bang. Hebat duit banyak, kalau tak ada mak ayah, tak ada kita. Balik bang. InsyaAllah ustaz. Tengok khutbah. Seminggu lepas tu dia telefon. Assalamualaikum ustaz. Saya balik ustaz. Lepas ustaz baca khutbah, saya balik. Rumah mak saya dekat aja. Rupanya mak saya ni duduk nanti saya lama dah. Dia nak pergi rumah saya, dia malu lah. Takkan mak nak pergi rumah nak.
Saya sampai kereta tu, isteri saya sebelah saya, saya nak keluar takut. Mak saya tengok-tengok saya sampai terus meluru daripada rumah keluar. Meluru-meluru sampai dekat kereta saya, dia tarik pintu kereta saya, ustaz. Bukan dia halau saya balik, dia tarik tangan saya, belum sempat saya keluar, dia tarik tangan, dia peluk saya, dia bisik kat telinga, kalau aku ada dosa dengan hang orang utara, maafkan mak, dia kata. Menangis dia kata, bukan saya minta maaf, mak minta maaf dekat saya. Tiba-tiba saya tengok ayah saya 16 tahun tak balik, ayah saya lumpuh dah. Tengok-tengok saya balik, gagah pegang tungkat, jalan juga satu-satu, sampai kat pintu tak boleh gerak dah. Dia letak tungkat, saya meluru dekat ayah. Saya pergi peluk dia. Ayah bisik kat telinga, belum sempat saya sebut, wahai anakku, kenapa tak balik? Aku dah maafkan kamu 16 tahun dulu. Menangis saya, ustaz. Ayah minta maaf. Tiba-tiba mak datang peluk pada belakang, menangis kami tiga-tiga. Apa yang mereka ucap? Sudahlah, yang dulu-dulu, mari kita bina hidup baru. Kami dah maafkan kamu 16 tahun dulu. Ustaz, hari yang paling bahagia dalam hidup saya, bukan hari pertama saya dapat isteri, bukan hari pertama dapat anak, tapi hari yang paling bahagia dalam hidup saya, bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun dulu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, ni, itulah tuan-tuan, apa yang boleh kita buat tuan-tuan dalam hidup kita. Contohi Nabi yang salam. Nabi apa lagi? Dia menjaga tutur katanya. Kita katalah tuan-tuan, yang baik itu baik, yang salah itu salah, bagi betul. Kalau benar tu baik, jelas yang baik. Kalau salah, sebut yang salah. Jangan takut, sebab dunia ni sementara aja, sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Yang kelima, berlapang dada dan pemaaf. Kita kena macam Nabi, berlapang dada. Dan tengok, saya boleh forum dengan Syamsul Debat. Saya boleh forum baru ni dengan Datuk Ashraf Wajdi. Ingatlah Datuk Ashraf Wajdi, Timbalan Menteri. Baru ni kami jumpa, bincang elok-elok, tak ada masalah. Sebab kita berlapang dada dalam masalah ummah. Sebab tu tuan-tuan yang duduk di kampung lindungan ni, jangan bergaduh bab parti. Pakat elok-elok. Sebab ini ummah. Untuk ummah, pakat elok-elok. Masa pihak raya bergaduh ha? Seminggu pihak raya tu kan, bergaduh ha? Masa tu, tapi bila habis, sudah ha? Bang, kita ni kena open minded, jangan duk jadi macam dulu. Dulu ni kita ni menang pihak raya ke kalah, bergaduh sampai 5 tahun tak cakap. Jangan, itu zaman-zaman dulu, bukan zaman sekarang. Zaman anak muda kita bukan macam tu, tidak. Kita sama-sama kita boleh, kami ni dalam grup ni macam-macam grup. Ada grup ni, ada grup ni, hantam, hantam, pakai hantam. Tapi kita lapang dada. Sebab kami dulu mengaji sekali satu universiti, duduk dalam grup yang sama, yang ni bawa ideologi dia ini. Tapi semua berlapang dada. Bila perjumpaan, semua bergaduh jumpa. Bila jumpa, semua tutup mulut, jangan cerita parti ya. Semua tak cerita, sebab makan, majlis makan. Cerita parti tak makan lah. So, semua berlapang dada. Contoh masjid ni, masjid ni untuk siapa? Untuk semua. Tapi dah panggil saya, kena hentam semua. Masjid tu semua, semua yang datang ni bukan satu parti, macam-macam parti pun ada. Merah ada, biru ada, hijau ada, kelabu ada, macam-macam. Tapi boleh duduk. Kerana apa tuan-tuan? Sebab satu kalimah namanya Allah. Bang, apa salahnya kita berlapang dada sekarang? Kita bukakan hati kita ni untuk ummah, untuk ummah di masjid ini. Apa yang kita fikir untuk kita ummah kita? Duit masjid 400 ribu ada di kalangan duduk dekat masjid, makan pun tak ada. Tolong tengok bang. Tuan-tuan, jangan kata duduk kawasan masjid ni kaya. Kadang-kadang pendapatan masjid kita 400 ribu, tapi ada orang susah kita tak tengok. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak orang susah dekat kawasan kita? Ada. Tolong tengok bang. Ada di kalangan kita tuan-tuan datang guna tandas masjid pun ada. Tandas tak ada. Saya ingat dulu masa saya student tuan-tuan, kami ni tidur rumah sewa. Tidur rumah sewa 18 orang satu rumah. Tandas satu. Tuan-tuan bayang kami guna mana student? Tandas guna masjid. Guna masjid. Kami bincang sama-sama kami ni. Tandas kita satu. Kalau satu dua orang guna, yang dia habis. Nak mandi, nak pergi kuliah, pergi masjid guna. Dan kami kutip pula di kalangan kami ni, seorang RM10, duit itu RM180. Buh lantabung masjid sebab guna air masjid.
Guna air masjid ni, tuan-tuan datang masjid guna ambil wuduk, tabung masjid pun tak bubuh. Tadi dah jalan nak bubuh tak? Bubuh no? Bubuh bah, aku pun tak bubuh lagi, mana lah? Jalan dah. Tadi datang pula kubur. Tuan-tuan, bubuh dalam masjid. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada orang susah di kalangan kita. Ni, kita kena tengok. Kalau ada di kalangan kita dulu kata kat kita, maki kita, kita maafkan. Saya ada sekolah, tuan-tuan. Sekolah saya dalam kampung. Saya buat dewan sebesar ini, dewan badminton. Orang kata kat saya, apalah sekolah buat dewan. Tak apa, saya buat juga. Akhirnya ada naik dewan, naik gelanggang futsal, naik tempat memanah, naik chalet, naik kolam renang. Baru saya buka Ma'had Tahfiz Asy-Syafi'i. Orang report polis nak bagi kena tangkap. Orang buat macam-macam, tak apa. Akhirnya tuan-tuan, keluarga dia mati. Budak saya yang hafal Quran ni, saya kata jangan dendam. Ada ustaz-ustaz kata, ustaz tahu tak dia yang report masa kita buat ceramah, ustaz nak kena tangkap. Ustaz dia yang ni, dia. Saya kata jangan. 50 orang ni, hantar 20 orang pergi baca Quran, rumah dia. Mak dia mati. Ni 20 orang budak-budak ni baca Quran, daripada jenazah tu meninggal sampai jenazah tu nak masuk dalam liang lahat. Baca Quran 20 orang. Lepas tu tuan-tuan, pak cik yang report ni datang jumpa saya. Ustaz nak tanya, boleh tak? Saya kata pasal apa pak cik? Ada tak kosong lagi? Saya nak masuk cucu saya. Saya dalam hati, oh dulu hang kata kat aku no, nak masuk cucu pula. Penuh dah. Saya kata penuh dah. Penuh dah, saya kata. Maybe memang penuh sungguh. Dak cucu saya ni, saya nak nampak ngaji kot lain pun tak jadi ya. Kena hafal Quran ustaz. Hafal Quran boleh jadi jadi esok baca Quran saya mati pun jadilah. Nampak. Rupanya tuan-tuan, dia buat jahat kat kita, tak suka kat kita. Kita pergi hantar baca Qurannya. Rupanya jadi baik. Sekarang ni masjid saya surau tuan-tuan. Dialah duk jadi tok siak tuan-tuan. Duk jadi tukang sampu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kita jadi pemaaf macam Nabi dan berlapang dada dalam hidup. Yang keenam, berkasih sayang sesama manusia. Kita dah sini, kasih sayang. Sama-sama kita, ingat eh, ustaz datang, Abu Akhiri ni datang ceramah, bukan saya ni ahli syurga. Tapi saya nak masuk syurga, tuan-tuan nak masuk syurga. Jangan kata kita ahli jawatan kuasa masjid, kami ni ahli syurga dah, yang lain tu semua neraka tu. Jangan belagak. Sebenarnya kita buat program, kita buat ceramah, kita buat khutbah, bagi makan, kita nak semua masuk syurga. Kita tak nak kita seorang masuk syurga. Kalau kita seorang masuk syurga, seronok dah. Seorang saya yang masuk syurga. Siapa pun tak ada. Sebab tu tuan-tuan kena faham. Wahai jawatan kuasa masjid, wahai ahli qaryah, kita datang masjid, kita nak semua orang masuk syurga. Ni saya ceramah ni, bukan saya ni hebat nak masuk syurga, saya seorang. Tapi saya nak tarik tuan-tuan untuk masuk syurga. Itu nama matlamat kita. Ni ada orang di kalangan kita ni, dia berasa dia tu maksum. Oh, aku ahli syurga. Yang ni semua tak boleh pakai. Oh, yang ni semua ni tak ada sanat ni semua ni. Tak boleh, neraka semua ni, bidang lah. Oh, jangan bang. Kita nak tarik orang masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ada kasih sayang sama isteri kita. Isteri kita tu sayang macam mana? Kita nak masuk syurga, dia orang pun nak masuk juga. Nak masuk syurga dua-dua. Sebab tu orang perempuan ni tuan-tuan, ingat eh, suami yang baik bukan suami yang selalu datang masjid. Bukan. Suami yang baik mengikut psikologi. Psikologi kata suami yang baik ialah suami yang selalu menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Dia ni datang masjid, balik duk tampar isteri, tuan-tuan tak guna juga. Oh, masjid datang, saya ni tuan-tuan buka dalam WhatsApp saya, tak harap jawab. Suami masjid tak tinggal ustaz, balik penampar isteri, penampar anak. Ini tak jadi. Psikologi kata suami yang baik, pendengar yang baik. Orang lelaki ni pendengar ya, pendengar. Kita kadang-kadang anak kita kan bawa ni soalan periksa. Ni nak tanya abah ni macam mana? Kita pendengar tak? Tanya mak. Apa salahnya? Oh macam ni ya. Ada apa masalah? Cik cerita, dia cerita. Oh ni. Abah tak pandai. Abah SPM pun tak lulus. Adik tanya mak tak? Ni dengar dulu. Kita tak dengar. Isteri kita cakap tak dengar. Bang, nak jadi suami yang baik, dengar. Pendengar. Hebat seorang lelaki. Sebab tu tuan-tuan,
Orang perempuan dia jarang mendengar, dia dengar banyak tapi tak pakai. Tu mulut ni mulut. Dia kena nak cakaplah, sebab orang perempuan dia akan bercakap banyak. Sehari 27,000 perkataan. Kak. 27,000. Oi, kak. Sebab tu saya duk ceramah ni, depa duk cakap belakang. Panjangnya ustaz. Bukit 9 dah. Tak habis-habis lagi. Tu lu nak kata kau orang pula tu. Depa duk kata saya, "Hamba nampak, hamba nampak." Orang ada lelaki mana cakap semua senyaplah. Tapi hati tu. Meluat tu tengok. Hati-hati. Sebab tu orang lelaki tuan-tuan tak percaya ni, saya ceramah ni, banyak-banyak ni, banyak. Orang lelaki 7,000 lah. Nampak? 7,000 lah. Orang perempuan 27. Banyak oh. Kita 7,000 lah. Ni saya ceramah ni tuan-tuan, balik lagi, isteri saya tanya, saya dah cakap ni hampir 6,998. Balik nanti isteri tanya, "Abang, ceramah apa?" Sebab tinggal dua patah ya. Ni makan? Kakak balik lagi try tanya, "Abang, makan?" Lebih kurang lah sama tuan-tuan. "Makan sedap tak?" Macam remau tuan-tuan. Orang lelaki ni dia tak cakap banyak, sebab dia tidak ada ketelitian dalam hidupnya. Orang perempuan teliti. Orang perempuan teliti, kita tak teliti, maka ada kasih sayang. "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Maka ada di kalangan kamu mawaddah wa rahmah. Macam mana perempuan dia teliti, orang lelaki tak teliti. Tuan-tuan tengok spender orang lelaki, tuan-tuan teliti nak beli? Sebab tu spender orang lelaki dalam kotak, spender orang perempuan dipamerkan untuk dia tengok. Oh, ada renda-renda ya. Orang lelaki ada tak spender dia? Oh, renda. Ada? Tak ada kan? Ambil XL. Balik-balik buka, seh S. Dia hantar balik tak? Dia tak hantar. Dia tarik sampai meri, dia pakai. Itu orang lelaki. Tapi walaupun dia tak teliti, orang perempuan teliti. Orang perempuan teliti. Satu barang, dia nak 9 kedai. Dia boleh memilih. Sebab tu dia menjadikan kita ada kasih sayang. Tuan-tuan, satu kedai, orang lelaki semua kena ada 9 barang. Betul tak? Kita pergi-pergi, spender kena ada, baju kena ada, tali pinggang kena ada, purse kena ada, wallet kena ada, stokin, senang. Ha, berapa? Betul tak? Senang. Orang perempuan teliti. RM12.90. Tak ada kualiti bang. Kedai satu lagi, aku cukup geram. Eh, nak tanyalah. Orang lelaki, satu perkara yang sangat dia benci, tahu apa dia? Shopping. Betul tak? Saya ni nak raya ni, nak raya. Saya sanggup duduk dalam kereta 5 jam tak apa lagi. Daripada ikut isteri saya. Isteri saya dengan anak 5 orang, perempuan semua. 5 jam. Sampai-sampai dia kata apa? "Abang, tak jumpa." Boleh tak jumpa? 5 jam tak jumpa. Saya kata, "Tak jumpa apa? Tak jumpa. Jom tapi kedai lain pula." Tengok orang lelaki. Shopping senang. Pakai. Hari raya haram tak lawa pun. Tapi orang menyebabkan kita seimbang. Seimbang tuan-tuan. Dia teliti, kita tak teliti, seimbang. Kalau kita tak teliti, dia tak teliti, hancur. Dia pun ambil spender macam tu juga. Balik-balik, tengok-tengok ambil hak jantannya. Tak apa, kita boleh pakai. Takut kita ambil hak perempuan punya. Sebab hak perempuan depan kecil, nak simpan tak mana. Dia boleh keluar pun tepi. Kena ada kasih sayang. Sama ada kita ni tolak ansur, minta maaf dapat keluarga ni, kena ada tolak ansur. Oh, kalau tak ada tolak ansur, habis kita tuan-tuan. Minum dulu lah. Gelak lebih pada tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah.
Bila ada kasih sayang tolak ansur, kita ada equilibrium. Orang putih kata perseimbangan. Orang lelaki, kak, saya nak bagi tahu, bila umurnya 40, saya psikologi, dia tidak lagi ada daya untuk memilih. Apa yang ada dia akan reda, tapi dia nak servis terbaik. Orang lelaki 40, kalau servis isteri dia bagus, dia takkan cari dah. Betul tak? Servis, dia bukan tengok isteri cantik. Oh, 40, oh cantik. Tak ada, dia tengok servis terbaik. Isteri dia balik, bang, makan bang. Cuba try macam tu. Kita umur 40 kata ni, bang, makan bang. Oh, seronok. Ini kita balik-balik, ni nak kereta. Tak pergi masak. Masak apa? Ni ceramah sekali tu. Makan kedai. Tak apa. Awak kereta, balik. Tapi isteri dia masak tak? Masak juga walaupun marah. Marah, masak juga. Masak dalam marah. Siu, pam, pum, pam. Kawan nak pergi dapur takut. Ya Allah, takut tu. Senduk terbang. Terus masak juga pukul 12 malam. Lain kali duduk dalam tandas. Dia takut. Bini pun siap masak. Bang, siap! Kawan tu tengah berak. Tak naik balik tu. Jam, tuan-tuan. Jam. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kena ada kasih sayang. Ingat, orang lelaki umur 40 kak, dia servis dia. Kak servis bagus, dia tak pandang dah tubuh kakak. Dia tak pandang dah tubuh kakak dulu, 26. Okay, 36. 26 lah, 36 besar sangat. 26. Kan? Umur 40, kakak servis bagus, 82. Dia tak kata apa. Dulu naik motosikal tu, cik. Buh, belagak. Oh, seronok tu. Tuan-tuan, saya masa kahwin, tuan-tuan seronok. Bawa bini kan, baru kahwin. Sampai traffic light tu, saya akan laju. Saya buat macam ni. Hari dia belagak. Oh, syok tu, syok tu. Lah ni bawa. Haram, tak ada apa. Dulu syok, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah umur 50, servis bagus, kita tetap dengan yang satu. Tetap yang satu sebab servis. Sebab tu kakak servis macam anak dara. Kan pergi hotel tengok servis macam mana. Cik. Hotel. Duduk sebelah. Cik, nak minum apa? Bini kita ada benda tu. Air ada. Ayah ambil sendiri lah mati air. Oh, tak. Kawan tu pergi ambil, buka haram jadahnya bini. Tengok hotel. Hotel kata kita, kalau servis macam bini kita, tutup hotel tu awal ni. Ada dah hotel servis macam tu? Cik, nak ayah apa ambil? Ni, ambil. Ni hotel tengok, cik. Nak minum apa, cik? Ha, cuba servis macam tu dekat suami kita. Umar 40, dia nak servis terbaik. Kalau kakak servis terbaik, dia akan kekal dengan kakak sampai mati. Saya nak bagi tahu, saya psikologi. Confirm, nama abang, confirm. Tapi kalau tepis tak bagus, dia mulalah dia cari lain. Kak, sebilah kak, kalau dia nak bagi. Dia nak bagi. Ni kita yang duk nak, dia tak bagi-bagi. Kakak lah abang duk gelak lemah. Tenuh pulun kak abang. Kak, sebih kak ni bab ni, kasih sayang ni, cerita bab keluarga. Kalau tak cerita, mereka dengar, tak buat, tak jadi lah. Sebab tu, wahai orang perempuan, cakap banyak, tak ada masalah. Cakaplah banyak. Itu naluri yang ada pada perempuan. Tetapi kalau perempuan tu tak cakap banyak, dua aja. Pertama, dia tidur. Yang kedua, dia mati. Memang dia cakap banyak, kita pendengar. InsyaAllah kakak servis yang terbaik. Servis yang terbaik, buat yang terbaik. Seperti mana kita layan suami kita dulu. Sebab bila dah umur 60 dah, 40 ke atas, dia tak nak yang lain dah. Sebab kita nak mati dah bang. Biarlah kita mati dengan kasih sayang. Ni duk bergaduh lagi, ada yang bercerai pada rugi bang. Kita nak sampai ujung dah. Kita mula dengan baik, ada anak-anak baik. Tiba-tiba kita mati bergaduh, tuan rugi lah. Bercerai bang, ada kasih sayang bang. Sebab tu wahai suami-suami, bila isteri cakap banyak, pendengar yang baik. Tonton try aman. Dengar aja dia cakap, dengar aja. Ya. Oh, selesai masalah. Kakak cakaplah kakak, tak ada masalah. Huraikan apa yang terbungku. Jangan simpan, dia akan meletup.
Kakak jangan simpan kak. Apa berlaku? Simpan, simpan, simpan. Lepas tu, meletup. Meletup habis. Ah, sebab tu cerai, talak hanya diberi pada lelaki. Lelaki ada talak. Perempuan tak ada. Kalau perempuan diberi kuasa talak, tiap-tiap hari talak. Balik lewat. Dua. Sampai lewat, tiga. 1,800 talak. Mampus kita. Sebab tu tuan-tuan, kena ada kasih sayang sesama kita. Yang ketujuh, yang terakhir. Nabi akhlaknya, walaupun hebat, dia ahli ibadah. Sebab tu kita ibadat jangan tinggal. Inilah watazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah sebaik bekal taqwa. Sebab tu ibadat kena buat bagi elok, sembahyang bagi khusyuk. Macam mana sembahyang khusyuk? Angkat takbir, concentrate apa yang kita baca. Allahu akbar, concentrate. Jangan pejam mata, concentrate. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi faham. Kemudian habis sembahyang, bagi ada zikir lepas sembahyang. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, tuan-tuan cukup hal Allah, Allah cukup hal tuan-tuan. Senang aja pepatah saya. Tuan-tuan cukup yang Allah punya, Allah cukup yang tuan-tuan punya dunia ni. Tuan-tuan semayang tak tinggal, Allah jaga isteri tuan-tuan dan anak tuan-tuan. Tuan-tuan jaga yang Allah punya, sedekah tak tinggal, sunat tuan-tuan buat, tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan buat apa Allah suruh, Allah akan jaga rumah tangga tuan-tuan, hati jadi tenang. Ingat, jaga Allah, Allah jaga kita. Senang aja. Ada orang kata, ustaz, saya sedekah buat, haji saya pergi, tapi keluarga saya berantakan, dia kata bergaduh. Macam mana? Saya kata kat dia, abang, abang ada dosa dengan dengan Allah. Abang minta maaf. Ada orang jumpa saya baru ni. 8 tahun tak ada anak. Saya bawa tuan-tuan pergi depan Kaabah, saya suruh dia doa. Dia doa apa? Ya Allah, aku dah sedekah ya Allah. Aku ni dah keluar zakat tiap-tiap tahun. Aku buat baik dengan mak ayah aku. Tapi kenapa aku tak ada anak ya Allah? Dia persoal. Saya duduk sebelah dia. Abang, minta macam ni. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Saya minta, ampun dosaku ya Allah. Mungkin aku ada dosa yang aku tak tahu ya Allah. Kau telah menghalang aku untuk dapat anak. Saya kata, abang, doa yang ni, doa yang ni. Dia pun menangis. Bila menangis, saya bisik kat telinga dia. Abang, kukul ada dosa yang lain kot. Kukul ada dosa yang, dia pun menangis. Balik-balik tuan-tuan, dia pergi bulan 12. Baru ni, ni. Bulan berapa sekarang? Bulan 2, dia telefon saya. Alhamdulillah ustaz, isteri saya dah mengandung 2 bulan. Saya kata, mungkin kamu ada dosa dengan Tuhan, Allah sekat ini. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, ibadah kita ni kena buat. Buat ibadah, buat bagi elok. Semahyang bagi elok. Allahu Akbar. Kalau boleh lepas Fatihah tu, walaupun semahyang seorang, surah jangan tinggal. Ini kita, waladhalin, amin. Allahu Akbar, terus sujud. Apa salahnya? Tambahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kan. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Tambah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Nabi kata ketika sujud, akrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fa wasajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud, fa aksiru mina doa. Doa banyak-banyak. Masa tu doalah. Allah, ampun dosaku. Niat dalam mati. Jangan sebut perkataan batas sembahyang. Subhana rabbil a'la wa bihamdi habih. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Doa banyak-banyak. Fa aksiru mina doa. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. Allah bagi habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum salam baca, Allahumma inni a'udzuka minal azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa berlindung daripada dajjal. Sebab sekarang ni kita fitnah dah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Madinah sekarang, baru ni gempa bumi berlaku. Bangunan tinggi-tinggi, tapak tempat dajjal tuan-tuan nak masuk telah dibuat. Semua dah ada dah tuan-tuan. Kalaulah Salman ni, tuan-tuan tahu Salman, yang Nabi kata akan berlaku 3 khalifah bergaduh. Kemudian naik khalifah ini. Khalifah ini akan dibunuh. Kalaulah Raja Salman sekarang ni kena bunuh, menunjukkan apa Nabi sebut, akan lahirlah Imam Mahdi. Betul lah. Tuan-tuan tengoklah.
Sekarang ni Salman dia lantik anak dia jadi putera mahkota. Sepatutnya anak ni yang Abdul Aziz ni, tapi dia tak lantik. Dia lantik anak dia putera mahkota. Sekarang bergaduh tuan. Kalaulah Nabi kata tiga ni bergaduh, yang ni terbunuh. Menunjukkan apa Nabi sebut memang berlaku. Jadi kita macam mana? Doa minta jauh daripada fitnah Dajjal ni. Sebenarnya Imam Mahdi tu sedang menanti sama ada dilahirkan, dah terlahir atau tak tahu. Tapi dekat sangat dah. Kiamat ini. Dekat sangat dah bang. Kita kena buat ibadat bang. Di antaranya doa ni jangan tinggal lepas sebelum bagi salam. Allahumma inni a'udzuka min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni a'udzuka min azabil qabr wa min azabil nar. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min saqatika wan nar. Kemudian tuan-tuan bagi salam tu. Kalau tuan-tuan jaga ibadah ni elok-elok, jamin tuan-tuan, tuan-tuan ada akhlak dengan manusia, dengan Allah. Tuan-tuan ada akhlak dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang. Sebab apa? Ibadah kena bagi elok. Quran bagi boleh baca elok-elok. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Saya bagi talaki baru ni. Ada seorang tuan-tuan Syekh Arab ni, dia mengaji khiraat. Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi ihdinas sirat. Tuan-tuan pernah dengar tak sirat? Rupanya khiraat. Alaihum. Saya pun, wei. Rupanya khiraat, sedap dibaca. Macam saya cerita tuan-tuan kan. Tuan-tuan ingat tak? Orang botel. Ha, orang perak. Orang perak pun ada kiraat dia. Botel. Botel disebut botel. Kalau kota jangan ubah. Kota jangan ubah tuan-tuan. Sebab saya baru cerita tuan-tuan. Kita kadang-kadang ni, kita mengaji bahasa hebat dah. Tapi bila mengaji dengan Tok Guru, rasa lagi hebat. Dia baca tu kiraat. Kata, ya Allah sedapnya. Dia mengaji. Kiraat ni ada tujuh. Allah. Ada orang kata sembilan. Tapi kita kiraat kita, kiraat biasa dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walamdallin. Amin. Itu kiraat yang kita biasa. Tapi kadang-kadang kita tengok orang baca Quran ni, kiraat macam-macam. Rupanya Quran ini syifa'un warahmah. Dia penawar tuan-tuan. Sebab tu dalam ibadat, jangan lupa tuan-tuan, Quran kena baca. Kalau boleh kakak-kakak, abang-abang, hafallah ayat penting. Di antaranya apa? Suratul Mul kena baca selalu. Lagi apa? Surah Sajadah kena baca selalu. Saya pernah tuan-tuan satu masjid, macam Ramadan, cerita dah kan. Satu masjid, masjid apa dekat tu? Dekat Rawang tu. Saya duduk hotel. Turun-turun sembahyang subuh. Pagi Jumaat macam pagi tadi kan. Masuk oh, pakai serban. Ingat tak bulan Ramadan kita buat sunnah Nabi, Allah ganda berlipat ganda. Di antara sunnah Nabi pakai serban. Saya Ramadan saya pakai serban. Pakai jubah. Masuk dia orang tengok saya. Ustaz Abdullah Khairi. Dalam hati saya mampu aku kena imam dah wazan. Dia betul lah jadi imam. Jadi ustaz jadi imam. Kita pun astagfirullahalazim. Baru teringat. Hari ni pagi subuh. Subuh hari ni Jumaat. Kena baca surah Sajadah. Kalau tak baca nampak sangat aku mangkuk ayun. Ustaz ceramah bukan min hebat. Tapi surah Sajadah pun tak apa. Kita pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang belakang. Layan. Ini mai baca. Alhamdulillah. Orang belakang. Kuanjak ngepak imam.
baca tah apa-apa. Baca bagi sedap sikit. Macam sound ni sedap kan? Sedap. Sedap sound ni. Sedap sound ni. Bau tertarik. Walam dalin. Depa pun tarik. Amin. Ini walam dalin. Amin. Bau rasa puan. Kita pun sambutan hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tarik tak kira lah, puasa macam sedap, haram tak sedap pun. Depa ni tuan-tuan rupanya tak pernah sujud sejadah. Saya sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Macam imam Masjid Nabawi tu. Terus sujud. Sujudlah. Bila sujud, dia orang tak pernah semayang. Sujud sejadah. Tiba-tiba ada seorang. Subhanallah. Saya dalam hati tu. Apa punya mangkuk ayun? Tak tahu ke sujud sejadah ni. Saya pun buat lambat, buat lambat, buat lambat. Ih, teruk betul dia pun. Sampai sujud sejadah pun tak tahu ni. Saya buat lambat, baru dia orang perasan. Dia orang pun Allahu akbar pakai sujud. Bila sujud saya naik dalam keadaan ego. Jaga bang, ego, Allah bayar cash. Naik-naik Allahu akbar. Sambung baliklah. Dan tajam fa junubuhum. Lupa tu weh. Allah, apa dia ni? Dan tajam fa junubuhum. Tak ingat langsung. Yang belakang tu pakai serban semua. Rupanya tak boleh pakai. Serban saja. Kita pun entahlah dia orang ni. Kalau sebut Anil dia boleh sambung lah. Kita pun ulang balik. Dan tajam fa junubuhum. Tiba-tiba ada seorang tegur. Ini yang kita nak. Tapi tegur tak membantu. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya duk dengar, korang ajak tu dia ni. Mesti dalam hati dia nak baca panjang apa, kami nak pergi kerja weh. Dahlah tak ingat kul huwallah lah. Saya pun duk tak tajar apa, tak boleh juga. Dengar aku kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, surah jadah hafalah. Hafalah tuan-tuan. Sebab bila ada sujud itu, nama sujud tilawah, doa tu makbul. Lagi apa? Jangan lupa tuan-tuan ayat 1 sampai 10 surah Al-Kahfi. Kena hafal sekarang ni. Dekat sangat dah kiamat tuan-tuan. Dekat sangat dah akan dajalnya keluar. Dekat sangat dah dengan fitnah dajal. Kita kena prepare bang. Ibadat ni kena buat. Lagi apa? Jangan lupa surah Al-Waqi'ah. Dan jangan lupa zikir-zikir penting. Kena hafal bang. Dekat sangat dah. Sebab Nabi dah peringat dekat kita dah. Kita dah sampai akhir zaman dah. Jadi harap-harap tuan-tuan, apa yang Nabi tunjuk dekat kita, akhlak dalam ibadat ni, kita kena ambil lah, ambil, buat. InsyaAllah dia menjadi panduan kita untuk dunia dan akhirat kita. Saya dah setukulah setakat itu. 9:30 dah tuan-tuan. Panjang dah saya dah ambil. Jadi satu lagi pengumuman saya nak peringat. Di samping akhlak yang Nabi tunjuk, ada satu lagi. Kalau siapa-siapa yang berminat dekat kereta tuan-tuan, kita dah letakkan dekat tu, minta maaf lah, dekat skrin tu. Dekat apa? Wiper-wiper. Seminar, solat dan salawat akan berlangsung pada 29 April. 9 pagi sampai 6 petang. Di antaranya Datuk Ustazah Nur Hafizah, Ustaz Dasuki, Ustaz Don, Ustaz Auni, Ustaz Yusaini, dan seorang lagi ni. Ustaz ni saya pun tak kenal ni siapa ni. Akulah tu. Tuan-tuan, kita sewa dewan hampir dekat-dekat 18,000. Kita nak bagi tuan-tuan kefahaman tentang solat dan selawat. Macam mana nak solat ikut sunnah Nabi. Jadi kita berbincang ni antara kita ni, kita buat seminar. Harga sepatutnya 120. Tapi siapa yang daftar 100 satu hari dengan makan semua cukup. Tuan-tuan pergilah. Kita buat di IDDC Shah Alam. Ingat tak IDDC tu? Tempat ni. IDDC Shah Alam. InsyaAllah
6 orang ustaz dan ustazah akan turun untuk cerita tentang solat dan selawat. Ada orang kata apa RM100 biar free lah, dewan kena sewa, dewan kena sewa PA system saya RM18,000 sewa untuk nak bagi tu, nak nak cerita pasal azan, pasal sembahyang, baca macam mana, yang nak rokok macam mana, sembahyang atas bangku macam mana, macam mana lepas sembahyang tu kita nak doa, macam mana sebutan bagi betul, ni ni kita nak perform solat bagi elok. Jadi siapa yang nak join, tuan-tuan tengok nanti ada ni, kita letak dekat skrin wiper tuan-tuan, dalam motor pun ada. Jadi tuan-tuan bolehlah telefon kepada penganjur. Satu lagi, siapa yang nak bantu mahatafi saya dah bawa, ada buku saya, kemudian ada gel saya, gel Asofa gel, dulu harga RM80, sekarang ni kita dapat tawaran murah sikit, RM50 aja. Yang spray tu, yang sapu tu, harga dia RM50, boleh dapatkan di belakang. Dan kakak-kakak, anak saya tuan-tuan, dia pakai purdah, dia kata ayah boleh tak design satu BB cushion, bukan BB lotion. BB cushion ni pakai dia mesra wuduk, harga dia RM50, senang pakai, letak je muka cun. Balik nanti abang, try lah. Abang jangan pakai, kalau abang pakai mampu jadi kunyit. Kakak pakai RM50, jadi cushion tu anak saya buat tu, ada di belakang tu, balik bubuh dia serap, dia tak ada chemical apa, muka jadi putih insyaAllah, segak berseri menawan, disukai ramai. Macam iklan. Jadi dapat di belakang. Terima kasih banyak-banyak, dua rakap pantun pergi ke Dubai membeli meruku, abang semua babai, kakak semua I love you. Kita jumpa lagi. Sekian yang baik berAllah, yang lemah kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.